Coba kamu praktekkan caranya, dimana kamu cara mengambil barang. Jadi, oh itu kemben dimasukkan ke dalam, oh ke dalam perut. Ya, oke. Dalam perut. Ya, lalu kamu ngambil barang, dimasukkan ke dalam kemban. Ya, terusin aja. Dek, kamu di mana, Dek? Dia mengawasi. Terus. Dia mengawasi. Pintar kali ya. Dua. Main di sini ya. Terus. Oh, seberang ya. Enggak pernah seberang. Ini baru ketangkap, Bin. Orang seberang bukan? Oh, kamu begitu masalah masukinnya. Yang ini di atas dada. Sering nah. Pak. Jago, Pak. Terus. Oh, begitu caranya kamu masukin. Oh. Gimana? Oh, itunya di atas. Oh, coba sekira tuh ke atas gimana tadi? Saya nggak tahu soalnya. Biar kita tahu. Oh, begitu. Terus itu kainnya buat apa tadi? Kain yang tadi capek. Oh, begitu. Oh. Jadi tadi masuk 9 piece semuanya masuk ini ya ke dalam ini kamu. Oke, dan ini. Oke, lihat mukanya. Oke, makasih kamu. Jadi prakteknya betul-betul begitu ya. Dimasukin ya. Yang satu lagi, Dede, coba buka rambutnya. Nah, ini ngosi. Pegang barangnya, giniin, berdua. Sekarang diambil pegang barangnya. Pegang barangnya. Coba pegang. Berdua. Itu hasil kalian semua, dimasukin. Ya. Oke, sekarang simpan lagi di bawah, di meja. Rapiin, keluarkan yang tadi dari kamu diambil di perut. Semua. Ya, banyak. Dan totalnya ini ada berapa piece? Pin 1 2 3 4 5 5 celana jin, 4 kemeja, dan semuanya merek Cardinal yang diambil. Oke, ya, Pak, yang tadi ada 10, coba masih ada lagi nggak di dalam? Ada, Pak. Oke. Kejadian di Ria Busana 03 Pasar Anyar pada tanggal 1 Desember ya. 1 Desember 2020. Kira-kira pukul 15.30 tadi. Ya, 4. Maaf, saya galau. Ya.